Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan kegiatan ekspedisi Desa Tangguh Bencana yang dipusatkan di wilayah Anyer Cinangka. Kegiatan yang diikuti sekitar 5.000 peserta tersebut dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki pengetahuan tentang kebencanaan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, Nana Sukmana Kusuma, mengatakan tujuan dari kegiatan tersebut untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa Kabupaten Serang merupakan daerah yang rawan terjadi bencana, sehingga masyarakat perlu mengetahui jenis-jenis bencana tersebut. Jadi apa? Pantang dari lepas. Sekarang kita jaga, kita lindungi, kita sampaikan kepada banyak pihak. Kalau sayang sama binatang, ya lepaslah binatangnya, jangan dipiara. Katanya sayang sama binatang, jadi piara binatang. Padahal binatang itu gak suka dia di... Ya. Dindin Kabar TV melaporkan.